Halo guys, kali ini saya akan membuat tutorial cara pasang preset XML di Lightmotion versi terbaru ya guys. Pertama kalian pergi ke YouTube dan cari preset mana yang kalian bakal dipakai. Ikuti caranya dan jangan kalian skip biar enggak ada kesalahan. Klik titik tiga pojok kanan dan kalian klik kirim salinan. Setelah itu ekspor XML-nya ke Lightmotion yang kalian miliki. Kalian masuk ke XML yang sudah diekspor ke Lightmotion, habis itu kalian scroll ke bawah. Kalian masuk ke XML yang sudah diekspor ke Lightmotion, habis itu kalian scroll ke bawah. Kalian tekan X Mini yang kalian bakal ganti. Tekan Color dan Fill. Tekan lagi, nah di situ kalian bebas memilih foto yang kalian suka ya guys. Kalau semuanya udah keganti, kalian klik yang di pojok kanan atas lalu kalian tekan export. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe ya guys. Semoga channel ini makin bermanfaat. See you next time.